Darussalam. Race to Seven break bergantian. Selamat menyaksikan. Kita lihat. Posisi dua yang cukup sulit. Ya, melakukan follow shot untuk potting ke lubang tengah bola duanya dan sangat baik sekali. Ya, posisi masih cukup sulit. Kita lihat apakah melakukan kombinasi atau koram ke bola 5. Oh, ternyata crossing di bola 5 yang sangat baik sekali. Ya, berusaha untuk follow shot 3 ban namun belum berhasil dan ini kesempatan yang cukup baik untuk Fernando. Oh, Paul. Jadi scratch. Drill shot one rail, pressing ke bola 7. Sangat baik sekali. Ya, bisa melakukan follow shot lewati bola 9. Dan sepertinya akan clear table. Skor menjadi 1-0 untuk Mohamed Beswan dari Brunei Darussalam. Dan buat teman-teman yang penasaran hadiahnya berapa sih pertandingan Borneo International Open ini, total hadiahnya adalah 250 juta rupiah. Dengan juara pertama itu 108 juta rupiah dan runner up 40 juta rupiah. Jadi ini salah satu, bukan salah satu ya, ini yang kali kedua PB Popsi menyelenggarakan pertandingan biliar International Open dan hadiahnya cukup menggiurkan loh, 100 juta, 108 juta rupiah. Wow. Itu kalau menang ya, banyak loh duitnya loh. Wow. Kita kembali ke rak 2. Ya, break baru saja dilakukan dan sepertinya terhalang bola 7.
Push. Ya, akan melakukan push. Sangat baik sekali. Ya, kita lihat bola dua ini memang masih dalam posisi yang cukup sulit ya, namun masih bisa diatasi dengan follow shot dua ban sehingga kena rel panjang sebelah kanan dan akan bouncing ke rel pendek. Ya, sangat baik sekali. Masih kurang kuat sedikit. Dan sepertinya untuk potting bola 3, 1, 2, 3, 3 rails atau 3 ban follow shot. Atau bisa juga 2 ban. 1 2 oh. Cukup baik. Ya, yeah. It's gonna be a long draw shot karena namanya ada di depan lubang tengah. Atau follow shot juga bisa. Nice. Hampir saja. Kita lihat meskipun bola 6 sudah berada dekat lubang, namun Muhammad Haswan ini cukup berhati-hati ya, karena memang kita lihat kondisi bola 7 itu sepertinya akan masuk lubang tengah. Ya, baik sekali. Ataupun bisa masuk lubang bawah ujung kiri dari layar monitor saya. Ya, perlu berhati-hati untuk masuk lubang tengah. Cue ball controlnya harus benar-benar perfect. Seperti saya bilang, masih belum berhasil. Dan back and forward yang sangat baik sekali, namun masih dalam kondisi yang cukup sulit. Agak terlalu apa bahasa Indonesia, kekencangannya kali ya. Ya. Dan kalaupun fight untuk potting bola 8 ini perlu berhati-hati untuk bola putihnya ya. Saya lihat ya, karena ada kemungkinan menuju lubang atas kanan. Kita lihat. Wow, sangat baik sekali dan pertama yang
sayang sekali. Nice shot. Sekarang skor menjadi satu sama. Buat teman-teman juga yang masih menunggu idolanya akan bermain dan ingin menonton, gampang kok caranya. Download RCT Plus dan Vision Plus tentunya, karena hanya ada di dua aplikasi ini yang secara langsung menyiarkan pertandingan Borneo International Nine Ball Open. Cuma ada di dua aplikasi ini, nggak ada di aplikasi lain ya. Jadi pokoknya stay tune terus deh sambil menunggu idolanya bertanding. Kedua, skor ketiga, skor satu sama. Dan break yang cukup baik, kita lihat. Nice. Ya, kita lihat bola tiga mendapatkan cukup angle. Gonna be stun shot, draw stun. Ya, two rails, that's good. Dan sepertinya akan melakukan draw shot lagi. Nice. And follow shot one rail. Sangat baik sekali. Dan kita lihat sudah sangat terbuka. 67-nya melakukan stun shot atau draw shot one rail. Ya, cukup baik. Dan agak sedikit terlalu kuat, namun sepertinya ya, sepertinya ini masih bisa melakukan cutting atau tipis dengan menggunakan English kiri. Ya, back and forward, that's good. Nice, break and run out yang pertama. Muhammad Haswan from Brunei Darussalam. Dari tiga hari pertandingan ini, kita melihat banyak sekali pemain-pemain dari luar negeri yang datang untuk berpartisipasi dalam pertandingan Borneo International Nine Ball Open, yaitu dari Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura yang sudah tayang di Table TV.
Kita kembali ke rack 4. Oh, sepertinya scratch ya. Ya, kombinasi bola 2 dan apa itu? Bola 2 dan oh. Ternyata safety ya. Coba untuk kick shot. Oh, dan ini merupakan foul kedua. Apakah Mohamed Haswan akan melakukan mencoba untuk snook yang ketiga kali atau mencoba untuk seri ball to ball. Nice. Kombinasi yang cukup baik. Masih cukup baik, kita lihat posisinya. Apakah akan melakukan follow shot one rail dengan inside English atau melakukan follow shot dengan outside English 1 2 3 rails 1 2 3 4 rails, that's good. Namun sepertinya masih cukup sulit ya kita lihat, karena memang posisi bola pink itu bola 4 ke 6-nya itu angle-nya agak cukup melebar dan sepertinya akan melakukan follow shot lagi. 1 2 3 4 race. 1 2 3 4 3 4 dan crossing, apakah masih cukup terlihat? That's good. Iya, 4 ban. Au, sayang sekali. Kita lihat. Sepertinya akan melakukan draw shot. Cukup baik. Meskipun agak sedikit kurang. Wow, wow, nice. Nice, skor menjadi 2 sama. Ya.
Break baru saja dilakukan dan sepertinya bola duanya ini terlihat ya, sepertinya terlihat dan bisa untuk potting. Masih kerbalan. Lihat apakah melakukan safety. Oh, bank shot. Nice, very nice. Kita lihat bola sudah sangat terbuka semuanya. Saya nggak tahu tuh apa yang dilakukan oleh Fernando karena memang bolanya sudah sangat terbuka. Sayang sekali. Oh, masih sangat beruntung. Even Mohamed Aswan pun agak sedikit terkejut ya. Namun ini posisinya cukup beruntung, kita lihat ada di sela-sela 7 dan 8. Masih dalam posisi available untuk potting, kita lihat dan tipisan sepertinya. Apakah akan masuk lubang tengah? Kalaupun masuk lubang tengah akan crossing dan harus jaga crossingannya. Kalau masuk lubang ujung lebih pasti. Oh, cukup beruntung kita lihat. Baik. Skor menjadi 3-2. Thank you.
Break yang cukup baik. Ya, kita lihat bola satu. I think it's gonna follow shot two rails. Ya, cukup baik, namun masih terlalu keras. Sayang sekali. Ya. Sepertinya masih belum beradaptasi dengan baik kalau kita lihat Fernando Chiu, ataupun masih sedikit grogi karena mungkin ini table TV ya. Jadi memang kadang-kadang kalau table TV itu banyak faktor yang membuat orang itu tidak perform. Mudah-mudahan Fernando ini cepat beradaptasi. Jadi kita akan melihat pertandingan yang cukup menarik tentunya. Ya, yeah, it's going to be an easy clear table. Karena tinggal fokus masuk di bola 7. Sekali. Ya, kita lihat memang kedua pemain ini memang meskipun banyak miss, namun tetap memberikan performance yang terbaik ya. Mungkin memang karena masalah grogi ataupun belum beradaptasi dengan meja table TV, namun tetap bermain atau bertanding secara profesional atau semangat tentunya. Ya, kita lihat bola sudah sangat terbuka. Dan oh, mau menggunakan follow shot. Two rails. Crossing yang cukup beruntung kita lihat.
sehingga dua available untuk potting ke lubang tengah. Oh, mencoba untuk kombinasi kalau melihat dari apa yang baru saja dilakukan oleh Mohamed. 2-9 combo. Kita lihat apakah berhasil dan oh. Hampir saja bergoyang-goyang di depan lubang rupanya, namun tetap berhasil. Kita lihat senyum dari Mohamed Aswan. Skor menjadi 4-3. Ya, cukup menarik apa yang baru saja dilakukan Mohamed Aswan, karena memang kombinasi 2-9 yang cukup jauh dan cukup sulit kalau saya katakan ya. Namun berhasil dilakukan oleh Mohamed Aswan dan skor menjadi leading 4-3. Break baru saja dilakukan dan bola satu masuk. Ya, ini kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Dan kita lihat posisinya dari bola 5 ke 6 ini sepertinya akan melakukan kombinasi 6-9. Oh, betul sekali. Dan kita lihat apakah berhasil. Yes, that's amazing, amazing combo. Wow. Sebelumnya Mohamed Aswan ini melakukan kombinasi 2-9 dan sekarang dibalas oleh Fernando Chiu Bospool dengan melakukan kombinasi 6-9. Jadi pertandingan ini sangat dan cukup seru tentunya.
break baru saja dilakukan dan break yang cukup baik. Kita lihat posisi 2 sangat available sekali. Melihat posisi ini seperti akan melakukan follow shot Turel dengan sedikit Inggris kanan. Dan putih akan kembali di tengah-tengah meja, 1-2 ban. Iya, sangat baik sekali. Ya, follow shot Turel lagi dengan sedikit Inggris kanan. Oh, apakah crossing yang cukup beruntung? Kita lihat. Ya, sepertinya masih cukup beruntung. Wow, baru saja kita lihat follow shot dengan menggunakan Inggris kiri 2 ban dan sangat bagus sekali. Nice draw shot. Yang cukup baik 29. Nice, skor menjadi 5-4. Leading Mohamed Haswan from Brunei Darussalam. Kita lihat safety yang cukup baik dan sepertinya akan melakukan kick shot satu atau dua rel. Dua rel lebih bagus. Oh, terlihat langsung sepertinya. Oh, oke.
mencoba untuk safety kembali namun belum berhasil. Sayang sekali, dan kita lihat kali kedua Muhammad Haswan miss di bola 7. Baik angle-nya, kita lihat draw shot a little bit dan cukup oke. Sayang sekali. I don't know apa yang terjadi dengan Fernando ya. Ya, sepertinya kurang konsentrasi dan berusaha untuk melakukan bank shot Muhammad Haswan namun belum berhasil, dan kita lihat bola 9-nya coba kamera atas tolong lihat, aku pengen tahu posisinya dong, karena ini bola cukup sulit saya lihat. Oh, sayang sekali mencoba untuk bank shot. Watch out for the key ball, hati-hati dengan bola putihnya. Iya, oh. Yes, skor menjadi 6-4. On the hill, Muhammad Haswan from Brunei Darussalam.
Rex 11, Mohamed Haswan Brick, dan Dry Brick. Ya, kita lihat seperti akan melakukan follow shot one red all two reds dengan English kanan. Nice. Dan it's going to be a clear table mestinya, karena bola sudah sangat cukup terbuka. Ya, stun shot one rail, stun shot follow. Nice. Dan cukup melakukan follow shot satu ban sehingga 6 masuk lubang kiri bawah. Ya, semestinya tidak ada kesalahan lagi kalau kita lihat, karena bola sudah sangat terbuka dan cukup berdekatan. Ya, just nice, nice, nice. I like it. Another follow shot. Dan putih kembali ke daerah seperti semula. Ya, kita lihat. Wow. Wow, fantastic draw shot. Three rails. And congratulations untuk Muhammad Haswan from Brunei Darussalam dengan skor kemenangan 7-4. Jangan patah semangat juga untuk teman kita Fernando Chiu Bospol dari Indonesia, karena masih babak eliminasi. Dan buat teman-teman yang masih menunggu idola yang akan bermain, stay tune di RCT Plus dan Vision Plus. Kita akan kembali sebentar lagi, jangan kemana-mana ya. Saya Kristian Peter Samosir, salam Markidok, mari kita nyodok.